Hai, assalamualaikum, nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So, seperti yang korang lihat kat depan aku, kali ni aku akan buat Nyah Kotak Galaxy Version Blockies Volume 3. Yang ni aku beli daripada, aku jumpalah link dekat Carousel. Sebab harga dia pun not bad juga, murah. Sebab kalau nak compare aku beli yang Galaxy Version Volume yang number 1 tu, memang aku beli retail. And then yang number 2 tu pun aku beli retail, cuma aku dapat extra pieces dia bagi free gift. Yang kali ni aku beli jauh lebih murah. Sebabkan sekarang dia tengah hype, so harga dia memang agak fluctuate. So kepada korang yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. So aku akan buat Nyah Kotak Galaxy Version Volume 3 dalam segmen ulas mainan kali ini. Kalau nak dibandingkan, so far global version hanya baru sampai ke volume 2, itu pun masuk asetan. So ni first time aku beli blue case, yang mana China version punya. Korang boleh tengok kat sini, dia punya sila hologram tu memang dia ada tunjuk lah. Aku tak rasa benda ni ada orang nak copy lagi so far, sebab tak tahu berbaloi ke tidak, sebab harga dia pun tak mahal mana. So tanpa melengah masa lagi, jom kita tengok kita score atau apa tidak. Kita buat sesi Nyah Kotak terlebih dahulu. So, seperti juga episod yang sebelum ni, aku ada penimbang kat sini. So aku akan timbang satu-satu dan aku akan susun dari segi koordinat dia dan juga berat dia. Dari situ kau boleh dapat idea lah kat mana kedudukan dia punya secret figure dan juga berat dia untuk korang yang nak hunt satu-satu. So jom kita teruskan ke proses analisis. So far aku dah susun macam ni lah dalam kotak tu. Start daripada sini, 1, 2, 3, ni nombor 9. So daripada kiraan aku tadi, nombor 6 yang paling berat, 50 gram. Lepas tu nombor 7 kedua paling berat. Mostly dia punya berat around 85 to 84 macam tu. Dan paling ringan adalah kotak nombor 3. So sekarang aku nak ambil kotak paling berat nombor 6 dan kotak paling ringan nombor 3. Kita tengok dulu apa yang ada kat dalam tu. So kebiasaannya kalau ikut daripada volume-volume yang terdahulu, kita boleh tahu macam yang volume yang nombor 1 kita ada OP, and then kita ada secret OP, and then juga Megatron. So kita tengok yang ni, adakah ni kotak yang paling berat nanti. Okay, untuk yang ni kita akan dapat Slack Robot Mode yang paling berat 50 gram. Sekarang kita tengok pula yang paling ringan apa kita akan dapat. 80 gram kotak nombor 3. Okay, kat sini kita tahu kotak nombor 3 adalah Red Alert dengan 80 gram. So, jom kita pasang habis semua dan kita tengok hasil akhir. Apakah kita dapat secret ataupun tidak. Macam inilah result dia. Aku dah susun kad ni ikut kedudukan dalam kotak tu. Seperti yang kau boleh tengok, ni nombor 1, ni nombor 9. Karakter pertama kita ada, of course lah, Bumblebee. Yang ni anak aku yang nombor 1 tu nak-nak sangat. Boleh tengok kat sini, dia datang dengan accessories Energon Cube dan blaster dengan efek. Blaster dengan efek ni sama je. Lepas tu dia datang dengan prompter. Yang ni dia tengah cakap dengan Sam with Wiki kot, tak apa-apa nak jelas sangat, tak pasti. Aku tak tahu Sam ataupun Spike. Ada Autobot isinya. And then dia punya finishing kaki dia kot lain sikit pada clip jumper dengan dia punya headscarf. Headscarf dia ni pun dah datang dalam 3 pieces. Agak menarik lah. Lain-lain biasa je. Belakang tu ada tayar. Sama juga. Macam clip jumper dalam volume nombor 2. And then karakter kedua yang kita ada. Karakter kedua ni Slack Alternate Mode. Seekor Triceratop. Aku expect ni lah yang paling berat. End up bukan dia. So Slack Alternate Mode ni dia sedikit kurang accessory. Tak ada apa-apa sangat datang. Dan yang tak best ni dia punya base tu, disebabkan jarak kaki dia tu aku tak boleh nak compromise. So that's why aku cakap base blockies ni macam agak out sikit. Tapi color wise dia memang nampak macam G1. So memang cantik lah dia bagi color dia. So good job Blockies. Manakala karakter ketiga kita ada. Ini adalah karakter yang paling ringan, 80 gram je dalam series ni, dalam set ni. Kau boleh tengok kat sini, accessories pun ada satu je. Blaster warna merah. And then lain-lain. Nampak lah grenade launcher ni dia ada kat sebelah kanan je. So pieces dia datang, dia buat yang belah kanan. So korang tahulah nak mounted kat mana. Dan datang headscarf macam ni. Lain-lain tak banyak sangat yang beza. So nampak simple dia kat situ. Dan dekat ada punya kaki pun ada details kat tepi ni.
So nampak kat situ belakang biasa je, tak ada apa yang special sangat. So sebenarnya belakang ada lubang dan ditutup lubang tu, tak tahulah. Okey, manakala dia punya abang pula kita ada side swipe. Antara dua ni side swipe lah paling famous. In terms of dia punya kepala berbeza, dia punya launcher sama, cuma warna dia putih. Yang tu warna merah dengan putih. Kaki dia pun dia ada finishing dari segi design yang berbeza. Tapi mold dia sama je lah. Sama juga walaupun nampak seakan sama dua tu, tapi berat dua-dua ni adalah berbeza. So untuk karakter kelima kita ada Scavenger. Maknanya ni adalah diversity yang pertama dalam set ni. Tengok kat sini, ni dengan dia punya body ni dua piece yang berbeza. Bahagian kaki kosong, tak ada apa-apa sangat. Sama aja dia punya assembly. Yang special dia, okay, dia datang dengan blaster. Blaster ni aku rasa sama je. Most of the blaster, dia punya warna mold saja yang berbeza. And then dia punya ni lah, kepala dia lain. Kepala dia datang dalam 3 pieces. Visor, mouth plate dengan dia punya helmet tu lain. Yang menarik dia punya ni lah, jengkaut ni. Kalau tengok kat sini, dia ada ratchet joint. And then sini pun ada ratchet joint. So korang boleh pilih takat mana yang korang nak. Cuma yang ni je lah, dia normal je, dia loose sikit. So korang boleh pasang dan gayakan dia macam tu. Untuk nombor 5. And then sekarang kita ada karakter ke-6, karakter yang paling berat dalam set ni, iaitu Slack Robot Mode. Slack Robot Mode ni aku pernah ulas masa aku haul dekat Panic hari tu. So macam tu je lah, dia datang dengan blade warna merah macam ni. Then dia punya parts dia ni nampak lebih kurang sama je dengan yang tu, cuma dia jadikan dia dalam bentuk robot mode untuk Slack ni. So Dinobot kita yang kedua dalam siri volume 3 ni. And then yang ketujuh kita ada Ultra Magnus. Kita tahu untuk next volume kita ada Ultra Magnus. Yang ni adalah DW version. Macam juga volume 2, anda buat kacau sikit. Dah sesat satu mold Ultra Optimus Prime DW Magnus. Dia datang ke kapak. Kapak dia ni memang mold dia yang terbaru juga. And then dia punya kat sini nampak shining sikit, tapi dia bukanlah translucent punya material. Mold sama je macam OP, cuma beza dia kapak ni dan warna dia. Lain-lain tak ada apa yang special sangat untuk Ultra Magnus DW. So untuk karakter nombor 8 kita skip dulu. So aku akan bagi surprise apa yang aku dapat. Untuk karakter 9 kita ada Bone Crusher. So boleh tengok kat sini, Investigator kedua dalam volume ni. Dia datang dengan blaster, ada tangan. Okay, warna dia tak banyak. Yang ni majority dia banyak warna hijau. Dia tak macam Scavenger tu, bahagian bawah dia warna purple. Yang ni banyak warna hijau. Dia tak ada apa-apa gimmick sangat. Yang ni pun tak boleh gerak tutup bawah. Cuma yang ni, dia boleh tolak ke bawah. Dia ada ratchet. So korang boleh tengok bahagian dalam dia, Bone Crusher tu. And then ni cover dia macam tu. Tak banyak sangat gimmick. And then yang terakhir kita dapat secret figure, iaitu Sunwave. Apa beza secret figure ni kalau nak dibandingkan dengan Sunwave yang biasa? So aku takkan dapat lah dalam set ni Sunwave yang biasa. Iaitu aku dapat dia ada laser beak, and then satu lagi warna dia metallic. Okay, mold Sunwave ni adalah mold yang baru. Daripada 1, 2, 3, yang ni adalah yang paling baru lah kalau nak dibandingkan dengan yang lain-lain. Dia tak ada guna pakai mold-mold yang sebelum ni. Cuma okay, dia datang dengan apa, shoulder punya mesat, apa orang panggil apa ni, dia panggil Gatling gun lah. Dan dia datang dengan blaster. Memang aksesori dia cukup lengkap. Tak, siapa tak sangka berat dia average dia 85 gram. Rupanya ni adalah secret figure. Cuma yang aku curious dia dekat dia punya chest ni. Actually dalam ni ada kaset, tapi dia macam nak pasang ni pun ketat. Dan aku rasa dia ada stopper kat situ. Aku tak tahu boleh pasang ke tak, boleh buka atau tak. Sebab aku takut kalau buka ni dia akan calarkan metallic kat bawah tu. Tapi dalam ni memang ada kaset. Kalau korang tengok assembly memang macam tu. Tapi end up yalah, tak seperti yang diharapkan. Lain-lain okey. In terms of dia punya gimmick agak kurang. Dia punya mold dia pun nampak cantik. So maka lengkaplah ketiga-tiga volume aku punya secret figure. So aku rasa itu saja ulasan aku berkenaan Blockies volume 3. Untuk episod kali ini, apa kata korang? Adakah berbaloi atau tidak? Yang ni, aku rasa kalau korang yang jenis nak complete, baik angkat satu set lah.
Unless korang jenis ke apa, nak aim secret figure, lepas tu jual pada harga yang mahal, and then korang bolehlah pergi go that way. So, bergantung cara korang macam mana. Ada orang yang menganggap hobi ni sebagai sumber pendapatan. Ada orang menganggap hobi tu adalah hobi, kan? So, macam itulah kehidupan kita. Tu tak kira lagi dengan geng-geng kereta besi tu. Cuma secara kesimpulannya, aku perasan dalam packaging-packaging tu, ya, Blockies Global Version pun dah start bagi trading card ni. Kalau nak dibandingkan masa nombor satu dulu kan, dia orang tak ada bagi. Dan belakang tu ada QR code. Cuma yang aku perasan dalam banyak-banyak ni, ada yang datang dengan silika gel, ada yang tak datang dengan silika gel. And then yang aku perasan, yang secret figure ni, dia punya glue dia tu pun taklah seteruk kotak-kotak lain. Sebab yang kotak-kotak lain tu sampai koyak habis. Kau tengoklah yang secret figure dia datang macam ni je. Buka-buka settle. Kotak pun tak adalah nampak teruk sangat. So ni contoh untuk volume next nanti. So dia datang dengan Ultra Magnus dan juga Shockwave. Dah ada dah orang beli pun kat pasaran. So korang yang berminat nak dapatkan Blockies volume 3123 ni, korang boleh check it out link kat bawah. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.